Halo guys, nama gue Noah dan di video kali ini di Daily Christmas kita kali ini kita bakal lakuin hal-hal yang berbeda guys. Ya kalian lihat di sini gue akan bermain stumble guys lagi. Ini udah jadi kayak tradisi gak sih tiap tahun kita lakuin ini. Jadi guys di sini di video kita kali ini kita bakal bermain yang namanya stumble guys lagi. Kita bakal main 2 match aja ya. Gue nggak tahu gue udah lama banget nggak pernah main game ini. Kita coba, gue mau lihat apa yang baru gitu loh. Dan ini tampilannya lumayan banyak yang baru guys. Kita coba nge-spin ya. Banyak yang baru guys ya. Ada collab Mr. Beast, collab banyak hal lah ya. Dapet skin ya. Nah, pakai ya. Kita pakai dulu guys. Gue gak ada skin soalnya guys. Gue gak ada skin. Oh, ini bisa pakai ini ya. Bisa pakai ini dan lain-lain. Banyak hal guys, gue jujur belum tahu. Di sini sekarang juga ada tombol misi guys ya. Jadi sini ada lompat 5 kali, dapatkan 1000 XP, gunakan satu emoji berbeda dan lain-lainnya guys ya. Lumayan banyak guys ya yang baru semenjak gue udah lama ngamain ini. Untuk Stumble Pass sebenarnya masih baru, hanya beda masih sama aja guys ya, hanya tampilannya agak beda doang ini versi Natalnya. Oke. Terus ini sekarang kita udah bisa yang namanya add friend guys. Atau bisa bikin request gini. Ini baru juga ya guys ya. Jadi kita juga bisa add friend. Kalau dulu kan nggak ada ya kan. Terus di sini apalagi yang baru. Di sini ada laser dash. Apa nih? Gak ngerti gue. Oh ini semacam turnamen gitu guys. Turnamen ya. Oke. Di sini ada amukan rabbit juga. Ini kayaknya turnamen. Oh ini itu guys. Kolaborasi sama rabbits ya. Oke. Good. Terus di sini ada ya skin gue masih sampah guys ya. Terus di sini dan berbagai macam skin lainnya ya. Oke, dan skinnya tapi banyak yang baru guys ya. Kita coba ke legendarisnya ya. Oh sekarang ada mythic guys, ada skin mythic, ada ini guys ya Mr. Beast nih yang kemarin sempet lagi booming-boomingnya ya kan, Mr. Beast dan lain-lainnya guys ya. Oke, tapi itu gak penting untuk sekarang. Kita bakal coba main stumble guys dulu guys. Tapi sebelum itu jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya dulu teman-teman. Oke guys, kita coba bakal main game stumble guys lagi ya. Udah lama banget guys gue gak pernah main stumble guys. Kita coba bakal main. Mungkin gue gak bakal terlalu banyak ngomong karena jujur gue pengen fokus ke main gamenya. Karena jujur guys juga banyak banget map-map baru yang bahkan gue belum pernah coba. Astaga, ini mapnya masih sama kayak dulu guys. Ya kita coba main dulu ya guys. Kita coba main dulu. Aduh, tombolnya belum di setting lagi guys. Tapi yaudahlah. Lama banget guys, gue gak pernah main ginian. Terakhir kapan, cok? Coba bakal main ini, udah sekian lama ya. Apakah gue masih pro main ginian? Aduh, kegebok gue guys. Udah lama banget gak pernah main ginian. Tapi yaudah, kita coba aja dulu ya. Oke, setidaknya no masih bisa. Gue masih ngerti lah ya mekaniknya. Mekaniknya gak susah-susah banget guys. Oke kita, kegebok gua lagi. No. Hampir. Ayo. Please, jangan kalah. Ya. Oke, lolos. Hampir banget guys, hampir banget. Udah lama guys, gua gak pernah main, cok. Oke, gua masih selamat, gua masih aman guys, gua masih aman. Oke, kita bakal ke round selanjutnya ya. Wah, apaan tadi ada bed-bed gitu, guys? Oh, apaan nih? Oh, ini kayak tempat ice tapi baru ya. Oh, anjir, gue kemana ini? Oke, kita pilih satu tempat kayaknya. Oh my God, ini susah. Misi. Anjir, susah, cok. Oke, gue gak pernah nyobain map ini, guys. Oke, ini mekaniknya sama kayak salah satu map. Oh, no. Please, jangan bilang ulang. Oh ini kayak versi full versionnya gitu loh. Oke kita bakal menggunakan skill ini. Oke nggak apa-apa kegembok, yang penting agak ke depan dikit guys ya. Duh. Oke nice. Ya. Timbus ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ya. Oke, guys. Sayang sekali kita kalah, guys. Oke, langsung keluar aja, guys. Langsung keluar. Kita bikin map baru. Lompat 5 kali dan... oke. Oke, kita bisa claim XP gitu, guys. Astaga, ada iklan, cok. Ada iklan. Skip.
Oke guys, kita coba bakal main lagi guys ya. Kita bakal main, mungkin minimal bisa main menang sekali lah ya. Gue nggak tahu bisa menang untuk sekali nggak, karena ini jujur mapnya lumayan susah dan jujur udah lumayan banyak yang gue lupa ya. Oke, ini gue masih inget lah yang kayak gini-gini. Tapi banyak map-map baru yang harus gue coba terbiasa lagi guys ya, karena gue belum masih belum hafal. Oke. Oke, seperti biasa kita harus ambil yang kanan guys ya, karena yang kanan itu selalu cepat. Kita bakal langsung lanjut aja, gasin gak usah banyak bacot, langsung ya kan. Oke, selalu yang kanan guys, selalu yang kanan, kanan itu selalu paling cepet. Bagi kalian yang belum ngerti mekaniknya tuh pasti, aduh gue, kenapa gue jatuh. Oke, Noel, ayo Noel, lu udah pernah main game ini loh. Jangan kayak orang apa ya, oke. Ya guys, ini gampang. Oke. Oke, sip. Ayo gasin. Nice. Let's go. Oke, ayo. Ini pada dimainin semua, anjir. Ih. Ayo, lama banget, weh. Recordingnya. Jadi lama ini, weh. Hehe, tolonglah. Saya mau menang ini. Oke. Let's go guys, kita memenangkan ronde pertama. Gue jujur banyak banget map-map yang belum pernah gue coba. Jadi mungkin kan setuju juga guys kalau gue bakal live stream Stumble guys guys. Kita bakal nyoba banyak-banyak map lainnya ya. Gue belum pernah nyoba. Aduh, ngebug guys, ngebug. Oh, ini awalnya susah tapi di prosesnya gampang lah. Oke. Asal bisa lewatin ini aja, abis itu udah gampang guys, sumpah. Bisa lewatin ini aja. Karena ini yang paling gue, sumpah guys. Oke, bisa lewatin. Oke, akhirnya bisa lewatin. Oke, ayo gasin. Oke, kita pakai shortcut ya. Apakah gue masih bisa? Ya, goblok. Aduh. Udah lupa banget guys, gue bisa pakai shortcut loh setahunya. Tau gue sini bisa shortcut guys. Tapi gue tadi terlalu kecepatan ya, tapi udah. Apakah bisa? Aduh, kegebok ya, elah. Ada yang lolos satu lagi. Ayo ya, bisa dong. Oh shit, meh. Ayo bisa. Aduh, kegebok lagi. 7, ayo, please. Ya ampun. Ah, kesel banget guys, aku gegebok mulu dari tadi ya. Oke, kayaknya kita harus main 4 kali guys. Kita harus main 4 kali, gak mau tahu guys. Minimal bisa sampai ronde kedua ya. Karena kalau gak sampai ronde kedua tuh malu-maluin banget guys. Udah lama banget guys, aku gak pernah main Stumble guys. Aku udah lupa-lupa banget mainnya, caranya udah apa, udah kaku lah ya mainnya. Kalau dulu aku masih bisa menang sekali sekali dua kali atau 5 kali lah. Kalau ini sekarang udah lupa banget guys. Ini bahkan gue udah lupa cara yang kayak gini udah gimana ya. Oke, ini langsung ambil aja sini. Ah, gue masih ingat guys, gue masih ingat. Ini gak usah pakai ini, gak usah double jump. Ini ambil tengah-tengah ya kan. Oke, first person. Oke, gue orang pertama guys. Oke, gue orang pertama. Oke, gue masih ingat guys, gue masih ingat. Nice. Nah, apa emot nangis anjir. Kita bakal lihat yang lain ya. Ada Nadi Nono, ada Kegebok, ada Embel Coach, ada Dedek Royan, ada Player OB8, ada Adi Adik Pro, ada siapa lagi nih? Ada banyak lah, ada games ini kenapa enggak? Ini ada Stambegan 216. Ini ada yang enggak ada nama nickname dan lain-lain, guys. Oke. Gua akuin skinnya lumayan banyak ya guys ya. Jujur gua gak pernah liat skin yang beberapa ini baru. Banyak banget ya skin-skin baru. Bahkan yang punya gua pakai aja gua gak tahu yang mana. Oke, kita langsung cari aja ya. Ini oke. Oke, dulu ini favorit gua guys. Ini favorit gua. Kalau Avalan favorit gua. Gua masih inget-inget lah ya cara main yang kayak gini. Karena gua pernah mainin yang ini guys. Intinya jangan ini ya. Jangan jatuh itu aja. Kelavanya dan cari tempat tertinggi dan selalu harus naik. Minggir lu anjir. Oke, harus selalu naik dan cari cara buat terus naik guys. Jangan sampai jatuh.
Oke, kita harus selalu fokus. Oke, lolos. Let's go. Akhirnya ronde 2 lulus, guys. Ronde 2 lulus. Sekarang ronde ketiga ya. Ronde ketiga kita bakal coba di map apa nih? Oke, di map laser ya, guys ya. Kita harus fokus nih, guys ya. Ini jujur gue benci banget map ini karena gue suka kesenggol dan suka ditonjok-tonjok. Semoga nggak ada yang nonjok-nonjok. Oke, please, gue minimal matinya jangan mati goblok. Karena gue suka mati goblok, guys, kalau di sini ya. Oke. Susah, guys, di sini jujur gue akuin ini gue nggak suka map ini. Oke. Jangan terlalu ke depan ya, jangan terlalu ke depan. Kita harus perhatiin dua sisi aja. Oke, sabar. Hup. Oke, kalau udah agak mengecil lasernya baru kita lompat ya. Oke, belum ada yang tereliminasi guys sejauh ini ya. Lumayan pro banyak tuh orang-orang pro ini. Oke, mundur dulu dan baru lompat lagi. Oke, gue masih mengerti mekaniknya. Oke, lompat dua. Oke, nice. Lompat sini. Oke, udah mulai banyak arah. Kita kesini dulu. Oke, kita kesini. Sini, jangan sampai. Oke. Oke, gue masih aman, gue masih aman. Tinggal sama nih kelinci. Apakah gue bisa menang? Oke. Gue masih bisa. Let's go guys, gue hampir mati, anjir. Let's go, dapet satu mahkota guys. Let's go. Oke, dapet satu mahkota ya. Setelah sekian lama tidak bermain, dapet satu mahkota guys. Astaga, iklan lagi weh, iklan mulu. Iklan bau. Oke, guys, kita sekali lagi guys. Oh, tapi sebelum itu kita coba main ini guys. Apakah bisa? Oh, ini setiap masuk harus ada ini ya. Amukan rabbit. Oh, ini coba guys, kita coba main ini last game ya, last game. Kita main rabbit nih guys. Gua ngerti amukan rabbit apaan nih guys. Wah, apalagi nih? Skyrocket Royal, kumpulkan semuanya. Oh, ini kayaknya apapun yang ada koinnya kita harus kumpulin deh. Oh, ini gak ada teman guys, ini gak ada teman. Oke, kita harus. Oke, ini kita urutan ketiga, kita harus kumpulin semuanya. Anjir, jangan jatuh. Aduh, kita urutan kelima guys. Urutan keenam. Oke, kita fokus ambil-ambilin koin aja. Itu bisa, itu launchpad anjir. Anjir, apain itu cok. Oke, kita dapat. Kita baru dapat 3 koin. Aduh. Oke. Kita coba cari cara buat kumpulin koin ya. Aduh, gak ngerti aku guys. Gak bisa naik ya. Oke, kita kumpulin dulu. Oke, koin. Oke, dapat 5 koin. Wah, di tengah nih guys, banyak nih ya. Aduh, susah banget cok. Please, koin gua. Kenapa kayak mantul gitu anjir? Gak jelas. Ih, gue gak bisa. Gak bisa, cok. Anjir, gak jelas. Oke, gue bunuh satu orang. Oke, ini buat apa nih, guys? Oh, oke. Tunggu, oke. Kita ada momentumnya. Toing, oke. Sini koinnya banyak nih. Sini koinnya banyak. Koinnya muncul mulu. Anjir. Aduh, oke, kita urutan ke-6. Kita urutan ke-6. Gak jelas ini apa anda. Tol, cok. Gak jelas, anjir. Jadi toxic gua, cok. Sabar-sabar, kita kumpulin momentum dulu, guys. Anjir. Oke, kumpulin koin yang ada. Anjir, di bom gua, cok. Di bom mulu. Oke. Goblok. Anjir, cok. Oke. Oke, kita masih lolos guys, kita masih lolos. Gua nggak tahu berapa orang, berarti harus ada 16. Oh, 16 orang ya. Oke, gua jujur nggak ngerti cara mekaniknya. Mekanik trampolinnya gua masih gak ngerti guys, ini susah banget. Oke, ini tile floor flip ya. Oke, ini favorit gua juga. Ini gampang guys, nggak terlalu susah banget lah ya. Semoga bisa. Kalau gua gak goblok-goblok banget, soalnya gua bisa guys. Ini di tangga ini loh selalu rebutan anjir. Oke. Yang penting di akhir aja dah.
harus pikirin ya. Oke, kita coba bakal terus ini guys ya, ini gampang kok mekaniknya guys ya, selama lu pada ngerti. Oke, aman, masih aman, masih aman. Kalau ada platform sendiri, cari platform sendiri guys. Wah, goblok. Aduh, kekejar nih. Oke. Oke, ini nih. Gak bisa. Harus ada yang beratin. Aduh, gak bisa guys. Ah, nice, bisa. Let's go. Oke, let's go. Kita juara 4. Dan yap, kayaknya udah selesai dah. Ayo, ayo, satu orang lagi. Oh, ini nih, penentuan. Oke, Frostbite sepertinya memenangkan permainannya, guys. Keren. Frostbite memenangkan ya. Mantap. Keren, guys. Oke, guys, ini gua enggak tahu guys, gua bisa menang lagi atau enggak. Wah, apalagi nih? Space Drop. Anjir, no. Oh, ini kayak Honeyfall yang waktu itu, guys. Map Honeyfall, tapi bedanya ini di angkasa, anjir. Oke, gua harus fokus ya. Oke, ini gua harus fokus. Oh, ini mengambang juga ya. Oke, gua abisin waktu di satu tempat aja. Oke. Ah, no. Gua jatuh. Please, no. Oh, tidak. Oke, kita expected siapa yang mati, guys. Oh, ada trampolin juga. Gua enggak perhatiin. Ah, oke. Jadi mekaniknya ada trampolin ya. Gua masih belum kenal banyak hal, guys. Jadi mungkin next time kita bakal coba gua live streaming lah ya. But jujur gua ngerasa astaga, goblok. Keluar. Tapi guys, jujur gua ngerasa lumayan fun bermain Stumble Guys ini, guys. Stumble Guys-nya lumayan banyak fitur baru, banyak banget hal-hal baru ya. Banyak juga yang gua belum pernah lihat sebelumnya, banyak juga map-map baru dan lain-lainnya, guys. Bagi kalian yang suka dengan konten kayak gini, konten-konten kayak gini, kalian bisa tinggal like dan subscribe-nya juga untuk konten-konten kayak gini ke depannya. Dan terima kasih, guys, dan bye-bye.